ini arsitektur RTMMS keseluruhan. Ini Lego Cran sebagai objek yang diambil data produktivitasnya. Ini pemasangan switch dan sensor ultrasonik. Pada bagian pengait dipasang sensor LDR dan sensor load cell. Lego Cran mengait kontainer sebelum diangkat. Kemudian Lego Cran mengangkat kontainer. Selanjutnya, pengait bergeser untuk memindahkan kontainer. Kemudian kontainer diletakkan di tempat tujuan. Ketika switch off, semua data diatur bernilai 0. Ketika switch on, data diakuisisi dari masing-masing sensor. GUI tampilan gambar, grafik lama operasi, volume bahan bakar, lama operasi, berat kontainer, jumlah kontainer, indikator operasi menyala. Tampilan tabel, tabel data, tombol navigasi ke bawah, paling bawah, ke kanan, paling atas, paling kiri, paling kanan, navigasi ke kiri. Pesan pengguna berisi informasi terkait perawatan kran. Tombol Search menampilkan data sesuai kata kunci. Menyimpan pesan peringatan dalam file TXT. Menyalin file yang berisi pesan peringatan. Mencetak file yang berisi pesan peringatan. Tombol Warning menampilkan file pesan peringatan. Tombol Analisis kinerja kran. Tombol Prediksi kerusakan spare part. Tombol Help untuk menampilkan panduan penggunaan GUI. Ini file basis datanya. Data-data produktivitas kran dan informasi terkait perawatan kran telah tersimpan.